konsumsi ikan di masyarakat sekarang, kemudian nanti kesehatan masyarakat juga. Harapannya ke depan akan ada kreativitas dari masyarakat untuk mengolah ikan yang lebih baik. Baik dari segi sajiannya, rasa, dan kreativitasnya. Juga ada nilai higienisnya, kebersihan dan keamanan. Nilai pertama antara lain kreativitas, inovasi penyajiannya. Kemudian kita rasa termasuk juga higienisnya dan aman dari zat bahaya. Besertanya kita undang dari tim PKK kecamatan, sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Cempaka sebanyak 27 kecamatan.